Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. Ya, yeah, sekitar per 12 lah, bisa dibilang gitu. Soalnya pakai gardannya, pakai gardan MM86. Kemudian untuk gearbox pun kami udah pakai yang skala per 10 sih masuknya ini, pakai Austar. Untuk motor, motor pakai 37T. Ini soalnya motornya pakai lilitan sendiri, tidak pakai ukuran umum. Untuk ESC, ESC kami cuma cukup pakai ESC Cinaan yang 60 ampere itu aja udah cukup kami kira. Terus untuk servo, servo, servo kami percayakan pada Austar aja yang agak kuat tapi ringan harganya. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Untuk sasis kami pakai PVC full sasis, dari sasis sampai full body. Nanti rencana pakai PVC hard, jadi bekas pralon itu kami buat jadi kayak gini. Terus untuk link, untuk link root itu juga handmade dari kru kami sendiri juga. Untuk ban kami pakai Mickey Thompson. Ukuran 93 mm kayaknya. Untuk velg kami pakai 1,5 in. Untuk shock ini pakai shock punyanya WPL. WPL? WPL, tadi ukurannya agak pendek karena kami suka yang agak trepes sih, cepet. Transmitter kami menggunakan yang sederhana aja, radio link. Kami up jadi 6 channel. Untuk koppel kami pakai koppel universal punya Cinaan itu aja. Untuk WP, WP kami main di 230 mm. Untuk skalanya masuknya 1/12 kayaknya ini. 1/12. Masih masuk 1/12. Masih masuk 1/12. Soalnya kan WP-nya cuma 23. Dan kami juga mengejar untuk WP kecil sih, soalnya sering main yang skala, mainnya skala kecil aja, enggak pakai per 10 biar masih enak sama teman-teman. Yeah. Untuk lampu masih belum, project nanti, masih project nanti, ini baru setengah jadi, baru 40%. Insya Allah nanti kami segera selesaikan. Siap. Oke, untuk baterai kami pakai baterai lipo 2200 mAh. Kuat berapa? 30C. Berapa untuk jam ini? Durasi nih, untuk adventure juga cukup lama. Oh. Bisa nyampe 2 jam kalau untuk adventure sudah cukup. Karena sering berhenti-henti kalau adventure. Udah kiranya kayak gitu. Ini project kami yang abal-abal kayak gini, yang penting jago di medan. Siap. Salam.